antara impian dan kenyataan terbentang jauh, tak terukurkan. Tapi pada saat tertentu ia tampak dekat dan bisa menghanyutkan. Banyak orang terus berpikir dan berpikir, memimpikan dan memimpikan. Impian berputar terus-menerus di dalam pikiran. Pikiran mengembang luaskan apa yang diimpikan menjadi dinamika yang sangat menyenangkan. Tetapi semua berputar pada ruang yang sama, tak pernah bergerak maju, hanya ada di sana. Semakin melebar, semakin meninggi, semakin mendalam, tetapi hanya tetap sebuah pikiran. Dalam pikiran yang sudah diimpikan seakan-akan sudah menjadi kenyataan, padahal orang yang sama masih di sana, berputar di lingkar yang tak berbeda. Sangat menyedihkan, tapi itulah kenyataan. Impian dan kenyataan bisa menjadi bumi dan langit perbedaan, membuat kecewa dan orang kemudian sadar bahwa kenyataan tidak seperti yang diimpikan. Dan ironisnya, banyak orang menjadi takut terhadap kenyataan dan melarikan diri dari sana. Terus berputar dalam impian, dan kalau tak berani keluar, ia mempersalahkan yang di luar sana. Begini dan begitu, itu dalihnya. Ia tetap berkurung di impian. Impian tak salah kalau dia menjadi titik awal dalam sebuah perjuangan. Impian menjadi masalah kalau dijadikan muara tempat perteduhan. Itu sangat mengerikan. Antara impian dan kenyataan, awas, jangan terjebak di sana. Sehingga impian pun sudah diterjemahkan menjadi kenyataan, karena itu akan menjadi sangat mengerikan, membuat Anda menjadi orang yang paling malang di kolong langit ini. Karena tidak pernah mampu melihat kenyataan, bahkan berbicara pun hanya atas dasar impian. Hidup bukan mimpi, hidup itu sebuah kenyataan. Jalani, jangan penakut. Semoga Anda mampu dan tetap waras untuk bisa membedakan mana impian dan mana kenyataan. Dan semoga Anda bisa berhitung sedang berada di mana dan sedang menjalani apa. Selamat menemukan impian atau kenyataan. Bersama saya, Bigman Sirait.